Dalam pada itu, Datuk Megat Zulkarnain turut memaklumkan taufan Kamulih yang melanda Filipina turut menjejaskan jadual latihan atlet negara. Sehari ini kita semua tahu telah Manila, Kelak juga Subic telah dilanda taufan. Ini sedikit sebanyak merencatkan jadual latihan dan beberapa pertandingan. Namun saya mengharapkan cuaca akan bertambah lebih baik dan insyaAllah keadaan akan pulih. Tapi yang ini pun adalah tidak adil lah untuk kita menyalahkan siapa, sebab ini memang bencana alam yang tak ada siapa boleh halang. Tapi selain daripada itu, saya fikir FISGOG sedang cuba dan mereka telah pun melakukan yang terbaik dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul masa awal kejuaraan suspensi bermula.